saking hausnya mendingin-dinginkan bilma'i dengan air, misalnya dikuyur, ngerendam, dekem di kulkas, masuk kulkas biar dingin. Kulkasnya gede barangkali, freezer lupa nggak dibuka, akhirnya beku. Mandi, membasahi bajunya bilma'i dengan air biar dingin. Lalu karuhat dan tidak, nggak makruh yang demikian, kecuali wajuzu lisha'imi, boleh bagi seorang berpuasa ayu khaffifa anhu syiddatal harri. Bolehlah kita meringankan panas, dekem di kulkas, masuk kulkas biar dingin. Kulkasnya gede barangkali ya. Freezer lupa enggak dibuka akhirnya beku. Atau berdingin-dingin di AC. Wal'atash, saking hausnya, bitabarrudi, mendingin-dinginkan bilma'i dengan air, misalnya dikuyur, ngerendam, biayah tasil mandi, au yabullu thawba, biayah tasila, au yabullu thawba, membasahi bajunya bilma'i dengan air biar dingin. Lalu karuhada fidhalika, enggak makruh yang demikian. Illa idha adda, kecuali adda menyebabkan. Ila tukulil ma'i, masuknya air, ilal jawfi, ke dalam. Kal ikhtisali li tabarrud. Jadi mandi itu bukan untuk mandi besar. Mandi kepanasan, guyur begini, plek masuk, telinga batal. Tapi kalau karena mandi besar tidak batal. Karena mandi besarnya diperintahkan. Karena ini hanya sekedar iseng, pengen mendingin-dinginkan diri, tak tahu masuk ke kuping, batal lah. Bisabbil ma'i ala ra'sihi fayukrah. Dengan memasukkan air, dengan menumpahkan, menyiramkan, mengguyur air di atas kepalanya, maka makruh, ya, karena atas kepala. Jadi kita mandi keramas, iseng saja juga enggak ada masalah di siang hari. Tapi dengan catatan harus hati-hati, supaya tidak masuk. Kalau masuk ke lubang, nah itu adalah menjadi batal, karena itu tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Tapi kalau sesuatu yang diperintahkan, termasuk dianjurkan perintah sunnah, seperti mandi mau Jumatan. Maka atau kalau mandi besar wajib, mandi Jumatan sunnah. Mandi biur, ada yang masuk dimaafkan, enggak batalkan. Sahabat Al-Bajet TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Allahumma shalli 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi.